Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Cynthia Tresya, alamat Kelapa 2 Bula, tempat tanda lahir Akbon 31 Januari 1995, usia 26 tahun, pekerjaan kudeta. Dengan ini saya mengaku dengan sesuatu, saya mendengar suara azan berkumandang, saya selalu mendapat hidayah dari Allah. Hal itu terjadi tepatnya 1 tahun yang lalu, pada saat itu timbul keinginan besar dalam hati saya untuk menjadi seorang muslimah. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dengan kesadaran saya sendiri untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan jamaah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani untuk dilaksanakan dan digunakan sebagaimana mestinya. Bulan 15 Oktober 2021 yang membuat pernyataan diadakan. Dan saya Cynthia Tresya, Akbon 31 Januari 1996, jenis kelamin perempuan, bangsa Indonesia agama Kristen, pekerjaan pendeta, alamat Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pada hari ini Jumat tanggal 15 Oktober tahun 2021, saya ikrar menyatakan diri saya keluar dari agama yang saya anut selama ini, yaitu agama Kristen. Dan selanjutnya saya menganut agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian pula nama saya yaitu Siti Rahma Fadila. Amin.